ini yang nggak boleh ketinggalan. Kerupuk jange. Dari bawah sini keren sih, kelihatan banget ya. Kayak rendang domba. Salah satu. Bangga nengok orang Sumatera yang sukses, semoga semakin sukses, semakin hebat lagi ke depannya. Okay. Nah, tadi sesuai record yang request, kita mau sarapan mulai Oke, bro. Let's go. Nah, ini kita mau makan something yang very special. Sesuatu yang memang payah lo ketemui di mana-mana tuh. Apa ini namanya? Jakarta ada gulai apa? Punjak. Iya, gulai paku ini paku-pakis. Itu tak? Paku-pakis. Tanaman paku? Iya, paku-pakis itu yang biasa buat gulai kan. Oh. Satu, dua, bray. Apa aja? Aku ikut bapak pesan apa aja. Kenapa dinamakan tunjang, Pak? Kikil. Jadi kikil itu di sini tunjangannya tunjang. Iya. Yeah. Kan pernah di galeri gua sebut waktu rawon dulu kan. Ini ada tunjang dalamnya kan. Oh. Nah, jadi gua enggak tahu nama kikil itu. Yes. Coba ya. Coba kuahnya dulu. Makanya waktu itu bapak yang kita masak gulai untuk Jerry, ingat gak? Your gulai is more spicy. Ini more... lebih berbumbu gitu. Betul. Kayak dia lebih banyak pakai dry spices. Kayak lebih kayak Indian influence gitu. Kalau yang kemarin kan lebih soft, manis. Kalau daerah Pariaman ini dia orang memang lebih berspices gitu, termasuk rendang-rendang dia kan. Ini kalau makan Padang, sate Padang gitu. Ini yang enggak boleh ketinggalan. Kerupuk jange. Enak. Kasih kuah. Iya. Jadi tunjang ini memang bukan semua tempat ada gulai tunjang ini. Memang jarang. It's very termasuk satu-satu yang rare juga kan. Asyik. Tapi kebanyakan daerah ini yang ada nih, Pariaman ini. Pariaman. Padang, Pariaman, ini memang satu-satu yang klasik. Beda guys. Rasa gulainya tuh dari kuahnya sendiri aja udah beda. Bener yang kata Adi bilang, makanya gulainya Pak Adi pas di galeri juga lebih spicy, lebih berbumbu, lebih berani. Spicy-nya, right, spicy-nya. Jadi di Minang nih sebenarnya kan, setiap daerah itu dia punya rasa yang berbeda-beda. Oh ya? Betul.
Walaupun namanya sama ya. Hmm? Contohnya gulai tunjang kan, tapi bisa dibedakan. Daerah-daerahnya pasti berbeda. Spicesnya. Iya. Haluan itu apa? Telur. Nah, nah. Ada lagi. Ini kan gulai paku. Paku apa namanya? Pakis. Paku pakis. Jadi kalau di Jakarta tuh, ini sayur pakis guys. Iya. Kalau kalian tahu. Dan ini tauco. Ini tauco gulai. Macam-macam ya gulai ya. Ini ada banyak ya. Yang paling dicari orang itu gulai pakis yang dipanggil paku barek. Paku barek. Nah, dia lebih gede-gede lagi ya. Nanti satu hari bila kita pergi ke Tugu nanti, gua akan carikan itu. Aduh. Terima kasih kakak. Ini yo itu gulai nangka. Nah, gulai nangka. Ini favorit orang tuaku. Kalau orang aku masak di rumah, sepanci gede, habis sama orang tua. Gulai nangka. Enak dan nggak bau, nggak bau. Aku sebenarnya jarang loh makan kikil. Kayak ini bisa hitungan jari kali ya makan kikil. Ini kayak karena ini di kota baru dan apa emang di sini untuk explore. Aku more than happy untuk nyoba dan enak. Enak. Kayak melty gitu pas makan kayak. Tapi kalau di Sumatera Barat ini baik, memang susah cari makanan yang enggak enak. Nah, masuk aja kedai mana lu mau, at least dah 80% pasti enak. Kenapa? Apakah karena permainan spicesnya yang mereka berani? Cara bumbunya kan, pencampuran bumbu merahnya kan, memang beda kan. Jadi ini base-nya apa? Bumbu merah yang bisa tambahin dried spices gitu-gitu biar lebih berasa kan. Enak. Mengejutkan. Karena aku taunya gulai yang kalau di Jakarta kan beda ya. Di sini lebih kayak lebih berani bumbunya. Langkok ya. Langkok ya. Langkok itu kan bumbu. Hah? Rasa lontong tunjangnya. Rasa lontong tunjangnya. Sip. Mantap. Luar tadi bisa enggak bikin? Ya pasti bisa dong. Bisa lah, saya enggak bisa sih. Iya. Aman. Kita lihat aja. Nanti tak tantang. Wah, iya. Nanda. Oke. Kulit manis, kayu kulit manis. Ini? Ya, jadi orang tuh masak nasi semua pakai kayu ini nih. Oh, ini kayunya dari kayu manis cinnamon itu? Ya, cinnamon. Kayu ini sangat keras loh. Jadi kalau kita masak pakai kayu ini, aroma dia beda. Dia ada aroma sweetness tersendiri itu kan. Iya. Nah. Ini termasuk hardwood kalau untuk smoking meat gitu-gitu bagus loh. Iya. Nice. Jadi sejarahnya dulu, rel kereta api ini digunakan untuk mengangkut batu bara dari sawah luntur. Masa di situ ada satu peninggalan Belanda yang dia punya mine itu kan, mine-nya. Tapi sampai sekarang masih lagi digunakan itu, masih aktif. Masih aktif sebagai wisata, museum. Nah, jadi dari sini sampai ke Padang. Belum mau cerita lagi. Jadi namanya dulu jambatan kayu. Sekarang jambatan besi. Ini beneran atau?
Ya benar. Oh, okay. Dulu memang kayu namanya, sekarang besi. Soalnya namanya ya kayak cuma nama bahan doang ya, cuma jembatan kayu, jembatan besi. Jadi lu lihat air di sini jernih. Ini ada air najun, air terjun, Lembah Anai. Mantap. Dari bawah sini keren sih, kelihatan banget ya. Mantap. Ini memang very iconic nih. Emang terkenal ya di sini? Terkenal sangat. Saya lihat banyak tuh. Yang foto-foto juga. Iya, ini salah satu hotspot sebagai tourism di Sumatera Barat. Oke. Pasal dia jalur lintas di antara Padang dengan Tanah Datar. Tanah Datar, ya. Padang. Dan ini di atasnya ada lagi kan air terjunnya katanya? Ada. Ada lagi air terjun di atas ini. Hah? Yang air terjun yang baru, yang belakang itu ya? Nah. Apa namanya? Air terjun Proklamator. Nah, air terjun Proklamator namanya kan? Kalau ini air terjun Lembah Anai. Nah. Okay. Ini dari tempat tadi kelihatannya kecil, tapi pas sudah turun ke sini lihat ke atas lumayan juga. Keren. Kalau ambil foto dari bawah, ya. Nah, tinggal bawa fotografer gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke kampungnya Lor Adi ya. Yo, let's go. Di Desa Pariangan, di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Oke? Okay? Interesting ya. Namanya Nagari apa? Jorong Gugu. Jorong Gugu. Gugu. Nah. Jadi dia adalah salah satu desa yang terakhir sekali di negeri itu. Oh, belum. Nah. Oke. Okay? Enggak ada lagi desa di atas itu. Oh ya? The final destination. Asik. Kalau sampai ke situ, naik mobil harus balik-balik ke bawah baru bisa keluar. Oh, benar-benar nggak ada jalan lagi ya? Nggak ada jalan. Oh, lagi. Oh ya? Bisa jalan kaki bisa ke daerah lain, tapi jalan kaki. Oh wow. Naik motor pun nggak bisa. Masa? Iya. Oh wow. Interesting ya? Iya, yeah, interesting. Berarti benar-benar lumayan dalam daerahnya. Dalam nggak, tinggi. Batas kekaisaran Lor Adi. Ini semenjak gua pulang ini gerbang ini dibuka, Bray. Iya. Enggak, sebelum ini enggak ada dong. Masa? Iya, pas gua pulang kampung baru dia buat ini, gerbang ini. Wah. Gerbang ini, batu ini kan yang ada posko. Hah? Sejak kaisar gua ada ini semua posko ini baru diri. Ada tiket masuknya ya? Iya. Jadi harus bayar kalau mau ketemu Lor Adi. Iya, jadi kalau lu gua kasih percuma aja enggak apa-apa. Sudah berada di kawasan Pangan sekarang.
kita sudah berada di pintu gubuknya Lord Adi. Sudah agak beda ini, biasa sini ada alpukat cik kan. Ada sebatang pohon alpukat. Akhirnya kita sudah sampai. Sekarang ini dia sudah tidak ada. Ini rumah kampungnya Pak Ade. Ini satu persukuan nih. Persukuan di bawah satu penghulu nama dia. Oh. Nah, Bro. Sama-sama. Paling enak udaranya, guys. Ini kalian nggak bisa menemukan ini di Jakarta. Hah? Ini yang namanya pohon alpukat. Ini? Nih. Oh. Aku punya loh di rumah, tapi siapa nanya? Hah? Siapa nanya? Enggak perlu siapa nanya. Nah, ini bukan rumah gua, ini gua bukan nih. Siapa? Hah? Gantian. Sepi rumahnya. Ada rumput kok. Ini dia rumahnya Pak Adi. Halo. Iya. Isi. Yo, silakan, Bray. Gua kenapa? Dulu tamu dulu dong. Tamu. Ya. Masuk aja. Mari kita cek temannya tadi. Iya, Pak. Ya, Bapak Badi. Assalamualaikum. Waduh. Brian ya. Brian. Si Brian. Sup kepala. Ya, duduk. Loh. Anak. Ya. Berdua, Pak. Oh, berdua. Nah. Dia lagi ini sampai mana, Bang? Oh, cewek. Siap panggil ya dulu. Ini yang pertama ini kan kalau di rumah ini kan yang paling tua nih sekarang ini. Di antara laki-laki. Dalam keluarga mak istri gua kan. Jadi kan dia ada tadi kan yang perempuan ini tadi kan dia punya ete kan kayak tante gitu kan. Oh. Lalu ini kira suami kepada tantenya. Ini kan termasuk juga orang tua juga di rumah ini. Jadi keluarga ini besar sebenarnya. Ini semua rumah ini kan satu keluarga nih. Mantap ya, ramai. Ya, yang tadi itu father in law yang pertama kali kita salam kan. Oh, yang tadi di abis keluar mobil ini, itu. Ini dari sini. Termasuk tadi kan ada yang pakai jaket tadi kan. Jadi bapak gua itu memang dari sini nih, rumahnya. Oh, dari sini. Nah. Lahir sini, maksudnya when yeah. you were born you also. Ya, tapi rumah ini kan sebelah belakang nih. Di belakang nih. Bukan gua lahir sini, bapak. But your dad. Nah, kalau gua tadi kan sebelum kita ke kanan, ada ke kiri. Itu rumah where we born. Nih guys, kalau kalian penasaran asal usul Pak Adi di sini. Sebuah rumah yang sederhana. Nah, tapi penuh cita rasa. Ini mertuanya. Adik kepada emak saya. Adik. Oh. Jadi emak beliau ini sudah meninggal kan? Hah? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa namanya? Sitasya. Duduk. Bray. Would like to say something, Bray? Rumahnya homey. Adem, enak. Ya rumah pasti homey dong. Rumah housey. Rumah house. Iya, house juga ya. Mana ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, Pak. Nah guys, ini dia. TV legendaris. Dan yang hanya bisa menonton RCTI. Cuma pakai antena tulang ikan. Muara emang bisa tulang ikan. Antenanya nampak aja dari sini. Antena tulang ikan. Diputar gambaran. Aduh, bentar.
Aku dengar-dengar Pak Adi punya peternakan di sini. Iya, ada dong. Mana nih mana? Ayo kita lihat. Tengok dong peternakan sapi gua yang. Udah semangat nih. Kayaknya peternakan tuh besar, rame. Ini gua punya. Kita lihat deh. Buah naga. Oh, gede banget. Iya. Atau buah naga kecil pohonnya? Ya bisa dikecilkan kalau mau. Nah, kalau dudek ada ikan koi, gua pun ada juga. Wah, enggak mau kalah ya. Tapi ikan gua enggak jelas apa isinya kan. Ikan sapu. Gua harap ada isi nih. Tapi harus dilihat dulu kan. Nah, bro. Nah, ini kayu manis, guys. Oh, ini? This is the kayu manis. Ambil ininya apa? Kayu kulitnya, manis. Kulitnya, kulitnya. Oh, kulitnya. Ini yang udah dipotong ini, teman. Ini pas gua mau pergi. Oh, gede banget. Yang gede ini. Pas gua mau pergi itu dari ini, Jakarta. Jadi kayu manis itu you take the skin. Iya. Yeah. You kulitin and then you dry it. Iya. Yeah. Nah, kita kayaknya sudah sampai nih di peternakannya nih. Kalau ini jahe. Anda penasaran? Hah? Pembibitan jahe. Ini? Ya, ada. Anak kan basu anak ya. Wah, lagi. Nih, wah, ini lah peternakannya. Nih, ada peternakan. Kirain lagi kita. Tada. Kita pakai remote tadi kan? Iya, pintunya remote. Jadi ini lah. Jadi ini peternakannya, guys. Yeah. Cuma satu. Jinak dong. Ini sapi semental. Hmm? Termasuk grade-grade yang bagus nih. Ini untuk apa? Susu atau enggak, potong? Ini daging. Nanti itu, Pak. Iya. Yeah. Umur berapa ini, Pak? Ini. Enggak tahu KTP-nya hilang waktu lahir kan. Kok lahir KTP? Oh, enggak, dia punya satu ini. Keluarga. Satu keluarga enggak ketemu. Ini itu kopi. Ya, itu kopi. Terpencar-pencar gitu ya tanaman. Emang enggak, ini gua memang tidak menanam kopi lagi kan. Ini tumbuh sendiri. Ya, tumbuh sendiri. Oh. Nah. Ini. Jadi tebang, ditebang, ditebang. Ya, kerjanya repot. Tebang sendiri. Tebang sendiri. Sekarang mau panggil orang. Gak ada chainsaw toh. Gak ada mesin pemotong kayu kan. Nah. Ya gitulah. Sekarang mau panggil orang, udah sukses. Iya, iya. Yuk. Ya, mana lagi jalannya? Ini dikasih pupuk nih. Lu kasih pupuk sekali lu potong, nanti lu pupuk lagi kan. Kalau enggak dia enggak cepat tumbuh kan. Yuk. Sip. Kayak ini kulit manis ini bisa dipotong nih. Tapi kalau nggak butuh duit kan biasa kita biar aja dia gede dulu kan. Makin gede makin bagus atau gimana? Biasanya? Ya kalau secara kualitas makin rendah. Oh. Nah kalau kulit manis ini makin gede kualitasnya makin rendah. Tapi harga dia makin banyak duitnya dapat. Oh gitu? Oh maksudnya karena kuantitinya? Nah kuantitinya makin banyak. Hmm. Oh. Yuk. Kita melihat ibu-ibu bersenam dong. Ibu-ibu senam? Senam aerobik namanya. Asik. Ternakannya wow sekali guys. Tapi sapi itu gak murah. Nanti kalau itu udah diternakin, dibesarkan, dijual, siapa tahu jadi wagyu. Ini masih kecil nih. Ini cengkeh. Cengkeh. Ini namanya kopi Arabica. Hmm. Arabica yang ditanam di ketinggian 1100. Oh ini 1100 kaki? Kaki ke atas, dari paras laut. Kaki ke atas? Kaki ke atas. Dari paras laut. Ya. Dari paras laut. Itu bahasa mana lor? Bahasa Melayu dong. MPL. Masa? MDPL. Hah? MDPL. Iya, dari paras laut ke atas kan? Meter di atas permukaan laut itu MDPL. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan 100 meter dari paras kaki laut kan? Itu MDPKL. Nah, jadi sini lu bisa lihat dong. Keren sih. Ini di balik bukit nih kan? Hah? Ini nih. Oh, ini danau nih. Oh ya, baliknya itu? Danau. Danau apa? Danau Singkarak namanya kan. Oh. Di sini bisa nampak kan, tapi nampak bisa di bagian itu kan air. Kalau rumah bapak ini kan di bawah itu tuh, padang luar. Nah. Ini keren banget sih view-nya. Yeah. Like I miss this kind of view guys. Yeah. Jakarta nggak ada. Yeah. Di bawah itu ini rumah yang terakhir tuh. Yang di situ ada namanya, itu. Di bawah itu ada sawah donat. Jadi sawah itu bila padi masak kayak gitu kan, berbentuk donat. Oh.
Nih bro, ini yang daun-daun ini yang tadi gua hisap tadi kan? Oh ini pohon yang ini. Itu yang pucuk yang kuning itu kan? Jadi sebelum dia terbuka itu kan ada yang tajam satu nak? Yang kecil masih berdiri itu? Ah itu dipotong nanti dikikis dijadikannya daun. Yang untuk tembakau. Iya. Kalau ini semua nama dia Bukit Barisan. Kalau di Malaysia dipanggil Banjaran. Banjaran. Nah, Banjaran pasal dia bukit yang berbanjar kan. Kalau di Malaysia kan, kalau sini Bukit Barisan, bukit yang berbaris. Jadi di bawah negeri ini ada Simabua, ada apa lagi? Lanjut. Tukang ini, tukang kasih tahu. Tabe. Ada tabe. Lanjut. Koto Baru. Ini kayak kita Koto harus panggilnya Tanjung Limau. Lagi. Nah. Tabe itu ada satu. Nah, itu arah ke pusat kotanya Batu Sangkar. Nah, kalau kita lurus nanti di sebelah situ Batu Sangkar. Kalau Payakumbuh jauh lagi di sebelah situ. Iya kan? Nah. Siap. Oke, cross check dulu ya. Nah. Ini apa nih, Pak? Depan kita nih. Nah, ini namanya kopi kawa, Bro. Kopi kawa. Kopi kawa ini kan dibuat daripada daun kopi. Oh, bukan bijinya. Bukan biji, Bro. Dari daunnya disangrai, jadi diberikan kopi. Nah, ini kelanjutannya, Bro. Gua tuh kan mau ajak lu jalan-jalan kan, tapi gua tuh memang enggak expert sangat tentang masalah Sumatera Barat ini. Karena belum travel banyak di Sumatera Barat. Jadi anyway, gua tuh tadi kan nunggu-nunggu teman gua nih. Siapa? Gua ada, adalah somebody special. Kan? Waduh, kan special di hati dong. Despite dia tuh know, memang seseorang yang enggak perlu dijelaskan. I understand. Lu apaan sih? Ya, sebentar lagi dia akan datang nih. Mana dia? Nah, itu dia. Udah datang. Yeah. Ini yes. Dia. Udah Lord Adi. What's up, sis? Halo. Salam kenal. Ini Kintani dong. Oke. Duduk. Saya udah duduk sini. Iya. Dari Kintani nak minum dulu, Pak? Kau minum? Bulia. Nah. Bulia. Nah, ini. Apa kabar udah Lord Adi? Pak, sehat-sehat aja. Oh, sehat-sehat aja. Kok langsung malu-malu gitu, Pak Adi? Enggak, masa lama enggak ketemu dong. Oh. Abang tahu ini apa, Bang? Kopi kawa. Nah, kopi kawa. Kita nih tahu ini apa? Tadi tau sebelum lah. Udah tahu. Tahu. Emang apa? Ini khas. Ya, khas Sumatera Barat. Kopi kawa daun dari daun kopinya. Iya, benar. Gitu. Jadi dia kayak teh gitu ya. Iya. Jadi Kintani kita tuh kan gua nak bawa Brian nih jalan-jalan sebenarnya. Mantap. Nah, jadi first time. Pertama kali menjejak di sini dong. Jadi gua pun nggak tahu nih kan tempat area kita nih gimana. Jadi udah Lord Adi dan Mang Brand maunya tuh kemana dulu nih? Kayak aku kepinginnya nyobain makanan khas Sumatera Barat gitu-gitu. Banyak ya? Banyak. Makanan yang selalu menewaskan lu dalam kompetisi ya. Wes. Kayak rendang domba. Salah satu. Yang selebihnya? Yang selebihnya banyak. Brian aja yang tahu kan nasibnya. Aduh, peperangan kita tuh masih terus berjalan kan. Jadi gimana itu? Kemana? Agak-agak. Jadi udah Lord Adi dan Bang Brian tuh maunya apa? Mau makan apa atau mau masak apa nih? Gimana yang menarik agak-agak? Banyak, ada Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, ada sate, nasi kapau ini segala macam. Masak-masak mancing ikan. Wah. Mancing ikan aja. Itu lebih eksklusif tuh. Seru sih. Aku itu kayaknya menantang adventure. Gimana? Gitu. Setuju ya. Mantap di Kapalo Banda Taram. Di mana tuh? Di Kabupaten 50 Kota. Jauh dari sini dong? Kalau kita pergi rame-rame enggak sih? Kan kalau rame-rame kan jadinya seru, enggak berasa. Jadi seru. Bisa di situ main raki-raki udah. Letau raki. Baraki. Naik perahu ke pantai. Iya, beda. Apa dong? Gua rasa rakit dari berbambu kan? Iya, dari bambu. Kalau kapal dari papan. Dia cuma bambu yang lurus gitu. Oh, juga pakai bambu. Asik tuh. Bisa dong ini kan? Abis itu kita masak-masak ikan. Asik. Aku jurinya. Wes. Serius. Sip. Oke. Okay, boleh. Enggak takut. Sanggup, ya? Enggak takut lah. Oke. Saingan. Lu jangan gara-gara depan cewek lu berani. Wes. Nanti tiba-tiba lu apa? Saya pernah mengalahkan Pak Adil. Beli metal item. Itu guys, kita OTW ke Kapalo Banda Taram, tempatnya itu di Kabupaten 50 Kota. Nah, tapi sebelum tuh gimana kalau kita di kampung gua dulu? Di mana? Di Siko. Astaga. Di Siko ya, dari tadi malah kedinginan. Ya, di sini. Gimana beda? Jadi kita di gugu aku dulu di Pariangan gua. Jadi kita pergi ke ladang awak nanti.
ke ladang udah? Iya. Wih, nice. Apa ladang udah? Ladang cabe. Wih, mantap tuh, enggak perlu beli cabe kita. Mau petik-petik kita dulu ya. Ya. Oke. Jadi kita nih, harus juga melihat peternakan sapi. Mantap loh peternakannya. Aku udah lihat. Berarti enggak salah lagi rendang, enggak salah rendang domba ya. Sapinya ada berapa, Pak? 15, banyak ya, Pak Adi? 16, 17, 21, 20, berapa? 50. Yang sekarang ini satu baru. Belum beranak ya gitu. Ya, jadi kita tuh setiap langkah tuh dimulakan dengan yang kecil. Hal kecil. Oh, yang kecil. Jangan terlalu setia dalam perkara kecil. Memang kan? luar biasa tuh, guys. Kayaknya guys, gua hari ini mungkin akan dibully lebih dari kita. Kayaknya koneksi dulu lebih baik daripada gua punya koneksi. Jadi gitulah. Okay, jadi besok mungkin kita di sini dulu. Kita besok explore lah kampungnya Pak Adi dulu ya. Jadi selepas itu kita ke Kepala Taram Kapalo tadi kan. Banda Taram. Oh, Banda Taram tadi kan. Yeah. Oke. Okay. Jadi besok mancing bisa sekalian main-main dan sekalian cobain masakannya kedua. Wah. Mantap, luar biasa, pasti penasaran kan? Oke, siap bro. Are you ready? Oh yes. Of course. Oh, kalau Pak diam saja. Sampaikan tangan. Tapi kamera. Bantu dikit ya. Ini base camp-nya Pak Adi nih. Kayaknya ada Brian sudah hampir-hampir menyerah kalah sebelum juang, guys. Enggak dong. Jadi kelihatan pantang menyerah besok. Jadi kita masak masakan Minang ya? Iyalah, harus. Pasti, Bray. Pulang saya Google. Kan yang spesifiknya itu cuma rendang, masih banyak yang lain. Betul, betul. Pange itu apa bahasa Indonesianya? Pange itu apa? Pange itu bahasa Indonesianya pengat. Apa itu? Enggak. Penat. Enggak. Pange itu lebih kurang kayak ini dong. Bakar. Garang asem. Oh, yang kuah-kuah gitu ya. Kayak yang pindang. Oh. Yes, apa ya. Benar ya? Jadi namanya saya enggak tahu, saya turis di sini loh. Ya, gua pun enggak pasti sebenarnya kan, tapi gimana ya? Jadi bahasa Indonesianya? Enggak tahu. Pengat. Jadi kita tengok aja besok, guys. Gua pun enggak bisa menjelaskan daripada salah, lebih baik kita tengok aja apa ya. Dan kita cobakan rasanya. Okay? Jadi kita stop dulu di sini. Yuk, kita lanjut minum, guys. Guys, apa aja bisa gua ambil nih, tapi kena marah dong. Mungkin tadi nggak jadi pakai high heels gitu. Oh, nggak jadi. Kayaknya beko dipatok.